Kadang-kadang orang kata masa mata tu boleh tengok tak nampak nikmat mata. Masa telinga boleh mendengar tak terasa nikmat telinga tu. Tapi jangan sampai mata tak nampak baru nak kesal. Jangan sampai telinga tak mendengar baru nak kesal. Kalau kita sebutkan tadi, sama ada dalam kilas yang kita lihat tadi, bahawa pembangunan itu boleh dilakukan, boleh dirancang oleh para pemimpin apabila rakyatnya berada dalam keadaan aman. Rakyatnya berada dalam keadaan terpadu. Barulah pemimpin itu boleh fokus kepada perancangan-perancangan yang nak dilakukan. Tapi kalau sebaliknya berlaku, maka sesuatu tidak dapat didaksanakan dengan teratur. Mungkin Datuk ada komen dari sudut ini. Silakan, Datuk. Apabila kita menyebutkan soal pembangunan, syarat yang paling penting ialah perpaduan. Mesti bermula dengan perpaduan. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah pun, apabila dia berhijrah ke Madinah, perkara yang utama dilakukan oleh baginda ialah menyatukan puak-puak Arab di Madinah yang berpecah. Aus dan Khazraj. Berpuluh tahun, beratus tahun, puak ini bergaduh. Dia sadar antara satu sama lain. Bila bergaduh, tidak ada pembangunan, perpecahan yang berlaku. Akhirnya Rasulullah pindah. Bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, disatunya puak Aus dan Khazraj. Dan bila bersatunya puak ini, maka disitulah dibina negara Islam, masyarakat Islam, undang-undang Islam, pembangunan dan sebagainya. Maka dari segi ekonomi pun, kita dapati stage atau peringkat kedua dilakukan Rasulullah menghalang monopoli Yahudi ketika itu di Madinah. Ini penting. Kalau kita bersatu, kita menjadi bangsa yang boleh membangunkan diri sendiri, maka dengan sebab itu kita boleh membangunkan masyarakat sekeliling. Asas kepada pembangunan mesti ialah perpaduan. Itu penting. Walaupun dalam kita lihat dalam prinsip Islam Hadari, misalnya pengerusi, yang ke-10 ialah perpaduan dan pertahanan. Walaupun kita kata penting, kenapa yang ke-10? Kenapa tak yang pertama? Kalau kita tengok cara kita ambil sembahyang pun, tertib itu penting. Walaupun dia di hujung, di akhir rukun, cara ambil air sembahyang, tapi kalau tidak tertib, maka tidak sah air sembahyang itu. Kalau kita mula dengan basuh tangan, kemudian kepala, lepas itu tangan, lepas itu kepala, muka dan sebagainya, tidak begitu tertib, maka air sembahyang itu tidak sah. Mungkin